Mozambik adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan dengan ibu kota negaranya Maputo. Mozambik merupakan salah satu negara miskin dan tertinggal di dunia. Memiliki kurang lebih 24 juta penduduk dan lebih dari setengah penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mayoritas kehidupan penduduknya di sini adalah bertani, tetapi masih dengan teknologi pertanian kuno. Dan untuk lebih jelas informasinya, tetap stay tune di channel kami, Bukan Asal Bacot. Mozambik merupakan wilayah jajahan Portugal sejak tahun 1505. Setelah 4 abad lamanya dijajah, akhirnya rakyat Mozambik melakukan perang perlawanan dimulai pada tahun 1964. Dikarenakan tindakan eksploitasi dan penganiayaan yang hanya menguntungkan kemakmuran Portugal. Selain itu, diskriminasi terhadap penduduk setempat dan dibuangnya banyak tokoh-tokoh intelektual Mozambik. Kemudian rakyat Mozambik membentuk organisasi perlawanan yang diberi nama Frelimo dan melakukan perlawanan perang terhadap tentara Portugal. Dan akhirnya Mozambik mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 25 Juni 1975. Pada akhir tahun 2011, Forum Kerjasama Pembangunan Cina Afrika mendirikan sebuah perusahaan penanaman padi di Mozambik. Proyek ini mencakup 20 ribu hektar lahan dan sejak saat itu Mozambik mengalami peningkatan besar-besaran dan kehidupan para petaninya telah meningkat. Di sini para insinyur Cina melatih penanaman padi untuk para petani dan warga Mozambik. Warga di sini terlihat antusias dan berpartisipasi dalam beberapa program pelatihan yang berkaitan dengan budidaya padi. Dan berkat program latihan ini, hasil panennya pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yang pada awalnya hanya mencapai 300 kg per hektar, kini menjadi 2.400 kg per hektarnya. Nah, demikianlah informasi kami kali ini. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat dan edukasi buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.